nih ya, apa kabar semuanya? Biasanya kalau lihat aku jadi sportscaster untuk English Premier League Indonesia 2017-2018. Tapi sekarang aku akan jadi Coach Kanti yang akan memilih Best 11 English Premier League 2017-2018 versi aku tentunya. Kira-kira untuk pembelian pemainnya tenang aja, budgetnya terserah aku, jadi aku boleh milih siapa aja. Kira-kira siapa ya best player aku yang akan aku susun untuk Best 11? Ya siapa tahu ya jadi inspiratif atau jadi inspirasi para coach di sana supaya mereka dibeli dong semuanya, bikin Los Galacticos ala-ala English Premier League gitu ya. Oke, kita mulai dari posisi yang pertama. Dan ini dia, yang pertama kita mulai dari posisi kiper. Aku akan beli siapa kira-kira? Ya. Ya, aku akan beli De Gea dari Manchester United. Kenapa aku pilih De Gea? Ya lihat dong selama semusim ini jungkir balik nyelamatin MU. Aku nggak yakin tuh kalau nggak ada De Gea, MU bisa mendarat di posisi yang seperti kita tahu. Apalagi meskipun MU nggak juara, De Gea menang Golden Gloves loh di Liga Inggris sebagai kiper terbaik. Makanya keren banget De Gea. Ya dari kiper kita beralih ke posisi back. Dan mulai dari sisi kanan, back pilihan saya adalah ya, ini dia, Kieran Trippier dari Tottenham Hotspur. Kenapa Kieran Trippier? Karena tentu saja kita tahu dong, dia itu masih muda, larinya cepat, back masa depan daripada Inggris. Luar biasa kan? Lalu dari sisi kanan, kita balik ke sisi tengah. Ya, pilihan saya tentunya adalah Van Dijk dari Liverpool, back termahal dari Liga Inggris. Yang pastinya kalau nggak ada Van Dijk, Liverpool mungkin nggak bisa bertahan kali ya, dan kebobolan banyak. Makanya aku pilih dia, udah mahal, nggak rugi deh dibeli ya. Van Dijk lagi naik mungkin ya kalau yang saya beli. Oke, dari posisi tengah saya beralih ke Nicolas Otamendi dari MCD. Kenapa? Ya suka-suka gue dong, gue mau beli dia. Kalau lain mana-mana, dia langsung penyet tuh menetap tuh. Jadi pertahanan gue tetap kokoh. Kan suka-suka saya mau beli apa? Oke kok kalau dia. Tapi kalau yang di sebelah kiri, ini wajib banget dibeli nih. Robertson yang sekarang dari Liverpool. Kita tahu dia itu mungkin pemain yang mungkin dari tim terdegradasi, tapi dia disangka-sangka ya menjadi seorang bintang. Ini merupakan satu sosok pemain yang patut kita acungi jempol, bagaimana seorang atlet tidak menyerah, terus berlatih dan juga bertemu dengan tim yang tepat, pelatih yang tepat. Akhirnya Andrew Robertson sekarang bisa menjadi seorang bintang. Pokoknya ini dia, back andalan saya untuk pertahanan tak tergoyahkan ala Los Galacticos Kanti. Oke, kita akan beralih ke posisi tengah. Ini dia pilihan saya. Yang pertama dari sisi kanan, saya akan memilih ya, siapa lagi kalau bukan Kevin De Bruyne. Ini dia dari MCT. Dianugerahi Best Assist pada musim 2017-2018, tentunya De Bruyne seorang creator atau maker yang sejati tentunya. Berapa kali coba MCT bisa menjadi juara kalau nggak ada De Bruyne? Aku nggak yakin deh. Jadi De Bruyne itu memang keren banget. Nah, dari sisi kanan aku beralih ke sisi kiri. Sisi kiri saya pilih Christian Eriksen. Kalau MCT ada De Bruyne, Tottenham Hotspur ada Christian Eriksen. Dua-duanya, wah, seorang creator yang luar biasa. Dan free kicknya Christian jago banget tuh, free kicknya juara banget tuh ya. Dan pokoknya kalau ada mereka berdua, jadinya double maker. Bukan trouble maker ya, double maker bisa berapa nih ya gol yang tercipta, bayangin deh kalau mereka dalam satu tim. Kalau berdua udah jago free kick, udah jago maker, harus ada yang menyimbang doang. Setuju nggak? Bisa ke belakang, bisa ke depan. Siapa nih kalau bukan Nemanja Matic ya. Nemanja Matic dari MU.
sangat-sangat seimbang. Bisa ke belakang, bisa ke depan, ke kanan, ke kiri. Dan pasti yang menyeimbangi De Bruyne dan juga Christian Eriksen. Nemanja, seperti kita tahu, merupakan sosok yang sudah hilang. Membuat MU kini bisa bertahan di posisi kedua. Dan kalau ada Nemanja, ditambah De Bruyne dan juga Christian Eriksen, saya bisa bilang bahwa ini merupakan kreator yang luar biasa dan juga seimbang karena bisa membaca posisi kemana kita harus melangkah. Posisi itu sangat penting. Setuju Bola Mania? Bola Mania! Ini dia yang paling penting. Ujung tombak penyerang daripada Kanti FC untuk Los Galacticos versi Kanti tentunya. Ya, kita mulai dari posisi kanan. Dan pilihan saya jatuh kepada Mohamed Salah dari Liverpool. Wow, sangat luar biasa. 32 gol pada musim ini. Dan kita bisa lihat betapa luar biasa. Kita tahu Liga Inggris identik dengan kick and rush, stamina yang bagus, dribble yang bagus, dan juga Klopp banget. Ya iyalah, langsung masuk ke klub baru, langsung setel gitu ya, dan langsung menjadi seorang bintang. Mungkin karena pelatih Jurgen Klopp juga ya, sama-sama Klopp deh bos ya. Itu dia Mohamed Salah yang menjadi tim andalan Mesir juga nanti di Piala Dunia. Dan kita ke sisi kiri, ya pilihan saya jatuh kepada ya, Leroy Sané. Leroy Sané dari Manchester City. Kalau Liverpool punya Mohamed Salah, maka Manchester City punya Leroy Sané. Kita tahu kalau seandainya di Inggris kick and rush-nya sebagai seorang striker harus lari ke sana kemari, bisa ke sini, ke sana, ke sini. Dan Leroy Sané punya keseimbangan itu. Dia bisa bertindak sebagai striker, dia mencoba beberapa kali untuk membantu striker utama. Dan juga dia juga melakukan assist yang sangat baik dan juga bisa bertindak sebagai seorang finisher atau striker. Ini dia winger saya di sebelah kiri, Leroy Sané dan juga Mohamed Salah. Masing-masing punya ability yang baik, apalagi Leroy masih sangat muda usianya dari Jerman. Dan ya pas aja dongnya, jadi takut kipernya, sama-sama kribo bo. Ya jadi cocok gitu ya. Suka-suka gue, tapi emang udah jago sih ya. Bicara mengenai keseluruhan daripada tim impian saya Best 11, saya memilih the one and only ever pure striker di Inggris. Kita sudah lama kehilangan sosok pure striker dan sudah hadir dengan hadirnya Harry Kane, top striker kedua dari Tottenham Hotspur. Kita bisa lihat bagaimana sosok dia sebagai striker pure, permainan yang cantik dan juga finisher yang sangat tajam, bagaikan pisau ya tajam ya. Bayangin deh kalau misalnya ada Harry Kane, Mohamed Salah dan juga Leroy, wah itu tajam banget ya, langsung golnya cuah. Dan pastinya nanti mereka berlaga di Piala Dunia, andalannya Mesir, Inggris dan juga Jerman. Kayak apa ya nanti mereka dalam Piala Dunia, itu patut dinanti juga. Tapi bagaimanapun, saya yakin bahwa inilah my best 11. Dengan budget yang tidak terkira, maka saya akan beli mereka semua. Lalu saya jangan lupa untuk foto-foto mereka semua, karena masih mereka keren banget mainnya. Jadi gimana coach, ada yang mau membeli strategi saya mungkin sebagai Los Galacticos versi EPL? Kita nantikan nanti ya di tahun 2018-19. Siapa tahu benar-benar terjadi ya. Itu impian saya banget Bola Mania. Gimana Bola Mania? Best 11 Los Galacticos versi Coach Kanti. Keren banget kan? Atau kalian punya versi yang lebih keren? Boleh. Makanya kalian tulis komen dong di bawah. Subscribe juga untuk tahu informasi seputar olahraga dan tentunya dunia bola internasional maupun nasional. Dan pastinya jangan lupa nonton terus YouTube-nya ya. Dan juga baca tablet bola dan baca website kita di bolasport.com. Oke Bola Mania, terus kalau kalian juga punya input atau tim andalan yang lebih keren daripada best 11-nya Kanti, boleh juga kasih komen di bawah sini ya. Oke semuanya, salam Bola Mania, sampai jumpa.